Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak. Selamat menonton! Tujuh puluh OC angka jangkar dari garasi sumber dalam Kuto Arjo. Patah-patah gue. Nol satu FC masuk garasi untuk nyolar. Ores 34 OC. Segala yuk, makadu ba? Makadu? Oba ngang, anu karo kaya, siapa? Lima loro nih. Oso yang pak, kuku apa? Kasih bisa ya? Iya. Ada gue yang agen kono ya, kabu yang ada mana? Iya kena. Boleh sih kabu lah dulu. Kok oke gak mana? Kita ngono. Iya. Kasih lebih bisa apa? Oh no no. Siap. Sore ini dengan ada sumber alam Kota Arjo 09 OC berangkat, tadi sudah ada beberapa yang berangkat. Ini penumpang di sini sudah ada penumpang yang mudik apa balik ke Asik nih. Ini Biosmart Pondok Ungu Cilengsi, ini Polres 34 OC. Terus di situ ada 18 OC tim Cibarusah Purwakarta. Sebelah ini ada 54 OC dan ada beberapa armada tambahan kosongan ke arah barat karena infonya dari baru tuh masih banyak yang baru mudik. Ya. Biosmart bareng sama 84 OC berangkat dari garasi. Korek tambahan berarti ya? Normal aja gak? 40 ya kayaknya ini ya? Bejanya normal sama iya. Itu 87 OC. Oh, Ciledug. Infonya gantiin 73 OC yang harusnya berangkat tapi belum jadi berangkat karena masih ada kendala teknis. Sugeng Riyadin siap.
Wah, penumpangnya lumayan dari Kutoarjo ini yang ke Ciledug. Dan persiapan 34OC angkat jangkar dari garasi Kutoarjo. Ciledugnya lumayan tuh, hampir setengahnya ini, soalnya dia cuma 28 seat, social distancing 111 dan penumpangnya sudah habis, tinggal bis-bis yang berangkat kosongan ke arah barat. Mantap. 34OC angkat jangkar, Pak Heri diwali kemudi, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tinggal 54OC, juga ada 25OC di sana. Polres tambahan, tadi ada Mbak Tri, Polres tambahan juga. Nanti 87OC berangkat, kita akhiri videonya. Liputan untuk hari ini. Terima kasih. Ini penumpangnya sudah masuk, tinggal menunggu manifest dari connect. Kalau yang tambahan nanti berangkatnya biasanya kalau setelah selesai semua yang reguler berangkat, mereka berangkat dari garasi. Mantap. Ternyata 52OC njuk itu jet busnya ala-ala. Connect-nya sudah masuk, sudah mengecek penumpang satu persatu dan persiapan untuk berangkat. Itu ada yang masuk 181OC, tim BSD Parung, kayaknya kosongan. Enggak tahu, oh parkir dulu dianya. Parkir, nanti menunggu keberangkatan, kosongan. Anindya Yuda, bekasnya Baladika, ganti nama. Selesai pengecekan, 87OC berangkat dari garasi Sumberalam Kutoarjo menuju Ciledug infonya. Gantiin 73OC yang ada masalah kendala teknis. Kita akhiri liputan hari ini. Sekian dulu, terima kasih buat yang sudah menonton. Like, share, komen, dan subscribe. Lima OC nya persiapan nyolar. Hah? Ngulon balik rumah. Aduh, gak motor aku. Gak motor. Ya sudah, itu dulu. Terima kasih.